Halo semua, kami dari Teknik Kimia UGM 2019 akan membahas soal kuis kimia organik nomor 3. Reaksi 3-metil-2-butanol dengan asam bromida menghasilkan 2-bromo-2-metil-butanol. Berikut adalah soalnya. Pada tahap awal, terjadi reaksi atom H ditarik oleh OH dan memberikan elektronnya kepada galon. Sehingga terjadi protonasi pada 3-metil-2-butanol. Kemudian terjadi reaksi dehidrasi, yaitu pengurangan H2O yang menyebabkan terbentuknya karbokation pada C superbase. Namun, atom Br lebih memilih untuk perikatan pada atom C tersedia, karena sifat selektivitasnya yang memilih atom C yang lebih stabil, sehingga terjadi reaksi. Karbokation berpindah tempat pada C tersier, lalu masuklah atom Br yang mengikat pada karbokation tersebut. Terbentuklah 2-bromo-2-metil-butanol. Reaktan diganti menjadi tert butil alkohol. Pada tahap ini, gugus OH menarik atom H dari HBr. Elektron dari atom H pindah menuju Br. Kemudian terjadi protonasi pada tert butil alkohol. Tahap selanjutnya terjadi dehidrasi, yaitu pengurangan H2O, sehingga terbentuklah karbokation pada C tersier. Karena penempatan karbokation sudah tepat, yaitu pada C tersier, atom Br dengan mudahnya dapat masuk dan berikatan. Hasil akhirnya adalah tert-butil bromida. Oleh karena itu, kecepatan reaksi saat reaktan diganti dengan tert-butil alkohol lebih cepat, karena tidak perlu terjadi shifting. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmu dari kami dapat bermanfaat bagi kalian.